diadu domba, difitnah, bahkan dipecah belah. Karena kami Surabaya jaya untuk warga Indonesia dan juga Papua. Tetap semangat. Bhinneka Tunggal Ika. Menurut pendapat saya sebagai warga Surabaya, Surabaya ini warganya sangat kompak, rukun, damai, tentram, nyaman. Jadi kita tidak mengenal segala suku, baik suku dari Papua, NTB, NTT, seluruh Indonesia, tidak pandang peduli itu dari suku manapun, kita tetap bersatu, kita utuh, kita kuat demi Indonesia Raya.